Luar biasa, ini nasihat Shin Tae-yong untuk wonderkid timnas Indonesia Ronaldo Koate Joybera. Namun sebelum kami bahas, seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan update seputar timnas setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ronaldo Joybera Junior Koate mengaku mendapat nasihat dari pelatih Shin Tae-yong. Selama di SEA Games 2022, pemain 17 tahun itu menjadi bibir setelah terpilih masuk ke dalam skuad timnas Indonesia Senior pada awal tahun ini. Ronaldo Koate kemudian sempat menjalani latihan bersama timnas Indonesia U19 dan mendapat panggilan memperkuat skuad Garuda Muda di SEA Games 2021. Kendati sudah mendapat perhatian Shin Tae-yong, Ronaldo masih belum benar-benar matang karena dinilai masih harus mendapat polesan. Coach Shin selalu memberikan banyak masukan terus taktik juga untuk para striker. Kita sering latihan fisik juga, yang saya tahu juga penampilan saya di SEA Games masih belum maksimal, tapi puji Tuhan saya sangat senang karena di pertandingan terakhir bisa mendapat medali perunggu, ujar Ronaldo dalam wawancara dengan PSSI. Pemain keturunan Indonesia dan Liberia itu benar-benar mendapat kesempatan tampil dari Shin Tae-yong, baik di timnas Indonesia Senior maupun di timnas U23. Ronaldo pun tak ingin berpuas diri dan memicu diri terus berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Intinya masih banyak yang harus diperbaiki, namun saya bersyukur sudah bisa memberikan gol untuk tim. Terima kasih juga untuk para staf kepelatihan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya yang masih berusia sangat muda ini. Semoga saya bisa berkembang lebih baik lagi, tugas Ronaldo. Pemain Madura United itu mencetak sebuah gol penting pada laga perebutan medali perunggu ke gawang Malaysia yang sempat membuat timnas U23 unggul 1-1. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian masing-masing. Salam olahraga.